satu-satunya penolong yang Engkau berkata ya. Mari kita angkat kedua tangan kita tinggi. Waktu kita nyanyikan lagu ini, kita percaya kuasa Allah bekerja dalam kita semua. Engkau penolong yang sejati, tiada yang mustahil bagimu. Aku percaya Tuhan. Aku di sini. Mujizatmu nyata di hidupku. Sekali lagi katakan, Engkaulah penolong. Engkaulah penolong yang sejati. Amin. Tiada yang mustahil bagimu. Katakan, aku percaya. Thank you.
Di saat kita percaya, saat itu juga keajaiban dan kedahsyatan Tuhan terjadi. Nama takara la masyakara la barala. Ora makara masyakara la barala barala. Ora masyahana matakara la barala. Ada berapa banyak orang di tempat ini yang mengalami sakit? Berapa banyak orang di tempat ini yang mengalami jalan yang buntu? Ada berapa banyak orang di tempat ini yang engkau merasa engkau letih? Pagi hari ini, terimalah keajaiban dari Tuhan. Merubahkan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Menyembuhkan sakit kita. Sebab sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya. Dan setiap kita di tempat ini adalah orang-orang yang disembuhkan. Orang-orang yang sudah dibebaskan. Orang-orang yang sudah dilepaskan. Orang-orang yang diberikan kemenangan. Kau yang percaya, mari sorak-sorek. Hanya bagi Tuhan kita. Mari tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus. Sebab kita adalah orang-orang yang diberkati. Sebab kita adalah orang-orang yang memperoleh kemenangan dari Tuhan. Yesus, terima kasih. Kami bersyukur. Oh,
mujizat kami di pagi hari ini. Dan kami bersuka cita karena Tuhan. Dalam nama Yesus, semua kita yang menerima berkata, amen. Sorak-sorai untuk Tuhan kita. Amen. Selama-lamanya. Yang sepakat katakan amin. Kasih tos kanan kiri katakan, engkau dikasihi oleh Tuhan. Dia mengasihi. Dia memelihara setiap kita. Mari bersama kita bersama.
nama yang sanggup menolong setiap kita. Siapa namanya? Yesus. Siapa namanya? Yesus. Sorak sorai yang paling meriah bagi kita. Duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Siapkan hati kita bersama-sama untuk firman Tuhan. Engkau tidak akan pernah dapat dibandingkan dengan apapun, dan engkau tidak pernah akan terganti. Engkau segala-galanya dalam kehidupan kami. To me, I wouldn't trade you for silver.
Beshem ha'ab wehaben weruah hakodes Elohe echad. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, Tuhan kami Khalik langit dan bumi, Bapa kekekalan, Tuhan yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya, serta tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan itu juga yang kami sembah dan kami kenal melalui anakmu Yesus Kristus, junjungan ilahi kami yang agung. Kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkatmu. Atas segala perkenanan, perlindungan, pemeliharaan, bimbingan, tuntunan yang kau berikan di dalam kehidupan kami. Untuk itu kami mau menaikkan ucapan syukur kami yang tak terhingga kepadamu. Seraya senantiasa kami menyerahkan diri kami di hadapan engkau. Sebab di dalam engkau kami pasti terpelihara dengan sempurna. Karena engkau adalah pemelihara yang kekal. Untuk itu di tengah-tengah persekutuan ibadah kami, di pada hari Minggu yang indah ini, di hadapan hadirat Tuhan yang turun di tengah-tengah ibadah kami, kami ingin meneduhkan hati kami, menundukkan pikiran kami, roh dan jiwa kami kepada otoritas kedaulatan firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang mengandung segenap kebenaran dan janji-Mu yang akan Kau berikan kepada kami melalui pekerjaan roh-Mu yang kudus itu di tengah-tengah pewartaan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan, mempelajari, mendalami, menyelami, menghayati, yaitu diambil dari kitab Mazmur pasal 12 ayat 1 sampai ayat 9. Mazmur pasal 12 ayat 1 sampai ayat 9. Kita akan membacanya saling sahut bersahutan. Saya akan awali ayat yang pertama, jemaat menjawab ayat yang kedua, dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat yang ke-9. Mazmur pasal 12 ayat 1 sampai ayat 9. Untuk pemimpin biduan menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud ayat 2. Tolong kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Dari mereka yang berkata, dengan lidah kami, kami menang. Bibir kami menyokong kami. Siapakah Tuhan atas kami? Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Bagaikan perak yang teruji 7 kali, dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia.
Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita ingin memperhatikan bacaan ini dengan cermat dan baik. Kita ingin mempelajari bagaimana firman Tuhan itu dimengerti oleh kita, dipikirkan dan ditafsir oleh kita menurut firman Tuhan itu sendiri. Dalam teks aslinya, kalimat ini Mazmur Daud untuk pemimpin biduan, lagu menurut lagu yang ke-8. Itu kalimat aslinya, tapi diolah supaya sesuai dengan tata bahasa Indonesia untuk pemimpin biduan menurut lagu yang ke-8, Mazmur Daud. Jadi memang ada perubahan susunan tata letak kalimat. Tapi saya ingin kembali pada tata letak bahasa aslinya. Mazmur le Daud. Mazmur le Daud. Mazmur le, kata le bisa oleh dari untuk buat. Jadi kata le itu bisa sekali lagi memiliki arti oleh, dari, untuk, buat. Jadi bisa mazmur ini oleh Daud, dari Daud, untuk Daud, buat Daud. Perhatikan di situ, Mazmur le Daud. Tapi saya percaya kata le di sini adalah dari Daud, oleh Daud, bukan buat dan untuk. Mengapa demikian? Karena kalimat yang kedua dikatakan lamnat sea. Lamnat sea untuk pemimpin biduan. Jadi sudah ada adresnya, alamatnya. Lamnat sea untuk, jadi pasti le di sana adalah oleh dan dari, bukan buat dan untuk Daud. Karena Mazmur ini ada alamatnya, lamnat sea, sudah untuk pemimpin biduan. Jadi tidak mungkin Mazmur buat Daud untuk pemimpin biduan. Jadi tidak mungkin kalimatnya seperti itu. Ini saya ingin sampaikan bagaimana cara kita mempelajari Alkitab, menafsirkan Alkitab oleh kalimat Alkitab itu sendiri, bukan menurut perkiraan kita, spekulasi kita, kemauan kita. Lalu dikatakan di situ lagu yang ke-8. Coba sudah perhatikan, lagu yang ke-8. Apa maksudnya lagu yang ke-8? Di sini, lagu yang ke-8, apakah ini volume lagu yang dibuat oleh Daud sudah mencapai yang ke-8? Bukan. Kata angka ke-8 di situ bukan untuk menunjukkan volume, karena coba bandingkan dalam Mazmur pasal 6 ayat 1, coba kita lihat. Kita ingin mempelajari. Saya ingin mengajak jemaat, mari serius belajar Alkitab sungguh-sungguh, sebab ini dasar Alkitab, dasar kepercayaan kita, keyakinan kita, bahwa iman kita, pengajaran kita harus bersumber betul di dalam firman Tuhan. Berdiri teguh menurut perkataan firman Tuhan. Saudara percaya firman Tuhan itu berkuasa atas hidup kita? Nah, mari kita lihat. Dalam pasal yang ke-6, ayat 1. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, menurut lagu yang, tolong sambung. Loh, kalau pasal 6 saja sudah dikatakan
menurut lagu yang ke-8, mestinya pasal ke-7 menurut lagu yang pasal 12 menurut lagu yang ke-7. Berarti 6 di sini bukan angka urut, bukan angka urut. Bagaimana cara kita menemukan arti lagu ini, ya, yang ke-6 ini? Kita lihat di sini, lagu di sini, yaitu kalau kita lihat bahwa lagu yang ke-8, maksud saya, lagu yang ke-8. Berarti pasal 12 mestinya lagu yang ke-9. Karena pasal 6 sudah menyebut adalah lagu yang ke-8. Kenapa ini bukan angka urut? Makanya dikatakan di situ, yaitu Al-Hashamenit. Al-Hashamenit. Kata Al-Hashamenit itu bukan angka urut 1, 2, 3, 4. Tapi ini adalah tangga. Tangga yang bagaimana? Mari, kita tidak boleh berspekulasi. 8 ini menurut kita apa? Tidak boleh kira-kira. Harus akurat menurut firman itu sendiri. Itu cara belajar Alkitabiah, Biblika terus menerus. Alkitab yang sungguh-sungguh menurut sumber Alkitab. Tidak boleh menurut sumber yang lain. Karena itu, mari saya ingin mengajak kita bersama-sama di dalam mempelajari dan belajar ini. Kita lihat dulu dalam 1 Tawari pasal 15. 1 Tawari pasal 15 ayat 21. Kita lihat dulu. Supaya kita tahu sumber. Apa arti Lamsamenit? Arti ke-8 itu apa? Lamsamenit. Supaya kita tahu. 1 Tawari pasal 15 ayat 21. Kita simak ayat 21 supaya kita belajar di situ. Sedang Matika, Elifele, Mineah, Obed Edom, Yael, dan Azazah harus memainkan kecapi yang ke-8. Tolong sambung. Nada lebih rendah tingkatnya untuk mengiringi nyanyian. Jadi kata ke-8 sini, nada yang paling rendah. Di dalam permainan kecapi itu, minornya luar biasa. Kenapa nada ini bukan nada tinggi, nada yang paling rendah? Karena Mazmur pasal 12 adalah ratapan, rintihan hati Daud, keluhan Daud. Orang yang meratap dan merintih tidak mungkin bisa berteriak. Orang itu pasti dengan nada yang sangat, kadang-kadang rintihan kita tidak sanggup lagi membuat kita bersuara, kan? Kenapa begitu beratnya beban hidup, tantangan, rintangan, persoalan, beban, pergumulan yang sangat berat pada waktu itu dihadapi oleh Daud? Saya percaya kita juga seperti itu. Kalau saudara mengeluh masih bisa berteriak, itu tandanya keluhannya belum tingkat tinggi, saudara. Biasa saja, saudara. Itu biasa. Tapi kalau keluhanmu sampai tidak terucapkan, itu sangat berat penderitaannya. Itu maksud lagu nada ke-8. Yaitu nada yang paling minor. Saya kira alat musik yang ada di sini tidak sanggup membuat nada yang paling rendah seperti itu. Itu untuk menunjukkan satu ungkapan penderitaan. Dan saya percaya banyak ibu dan bapak ketika mengalami masalah yang begitu berat, betul-betul tanpa suara, hanya ada desah. Desah itu menandakan betapa beban itu sangat berat. Inilah Mazmur pasal 12. Desahan Daud. Kenapa demikian? Karena Daud pada waktu itu menghadapi musuh yang paling besar dalam hidupnya yang tidak disangka oleh dia adalah Saul. Saul itu, perhatikan di situ, Saul
punya kekuasaan. Daud masih muda. Semua orang telah meninggalkan Daud. Biasa, orang selalu merapat kepada orang yang punya kekuasaan. Dan orang yang kecil dan tertindas selalu ditinggalkan oleh orang. Itu Daud mengalami masa-masa seperti itu. Jadi Mazmur ini dari ayat 2 sampai 5 dan 9 membuktikan situasi, kondisi, beban yang berat yang dihadapi oleh Daud. Tetapi dari ayat 6 sampai ayat 8, Tuhan memberikan jawabannya begitu tegas. Keluh kesah Daud, doa Daud di hadapan Tuhan tidak sia-sia. Tuhan mendengarkan dan Tuhan yang membela. Amin. Mari kita lihat. Barangkali diri kita sedang menghadapi masa-masa yang seperti itu. Betapa sulit hidup ini, tekanan begitu berat. Banyak sekali. Jarang ada orang ingin membela orang yang tertindas. Orang selalu membela yang berkuasa. Tetapi Mazmur ini menunjukkan bagaimana pedihnya hidupmu, tertindasnya hidupmu, bebanmu yang begitu berat. Tuhan pasti membela. Tuhan tidak pernah tinggal diam terhadap penindasan, penderitaan, beban yang berat yang dihadapi oleh orang percaya. Amin. Saudara perhatikan ayat 6 dan 8, bandingkan ayat 2 dan 5. Makanya kita ingin pelajarin dulu ayat 2 dan 5. Keluh kesah Daud, rintihan Daud, desahan Daud. Saya ulangi lagi, kalau saudara masih bisa bercerita tentang penderitaanmu, itu berarti belum sampai tingkat paling bawah. Tapi kalau engkau kadang-kadang, kalau sampai menitiskan air mata, itu masih biasa. Sederas air mata, itu berarti biasa. Kalau sampai air matamu saja sudah tidak keluar lagi dan perkataanmu tidak terucapkan lagi, oh itu berat sekali. Daud mengalami itu, tapi Daud beroleh jalan keluar. Jangan takut, ayat ini menyaksikan betapa beratnya yang kau hadapi tantangan dalam hidupmu. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Katakan bersama amin. Beri kemuliaan yang meriah bagi dia. Dia tidak pernah lupa, dia tidak tinggal diam, dia berkarya. Tapi kita ingin belajar dulu dari ayat 2 sampai ayat 5. 2 dan 5 disimpulkan oleh ayat yang 9. 25 disimpulkan ayat 9, 6 dan 8 adalah jawaban Tuhan. Itu kita lihat bagaimana kelihatan di sini. Lalu pada ayat yang kedua, kita mulai masuk pada pembahasan ayat yang kedua. Tolong kiranya Tuhan, tolong kiranya ya Adonai. Hosea Adonai, tolong. Bahasa Indonesia itu pakai kiranya. Pakai kiranya itu bukan berarti tidak pasti. Untuk menunjukkan kalimat semoga, bahasa Indonesia bukan menunjukkan ketidakpastian, tetapi untuk menunjukkan posisi kalimat ini adalah doa. Kiranya engkau berkenan kepadaku. Semoga engkau mendengar doaku. Itu maksudnya. Tetapi aslinya Hosea Adonai. Kata Hosea itu artinya selamatkan. Selamatkan aku Tuhan. Selamatkanlah aku. Permohonannya, kenapa demikian dia minta selamatkan? Situasi yang bagaimana? Daud ditinggalkan oleh semua orang, oleh sahabat yang paling setia dengan dia, dia pun ditinggalkan. Dia mengalami masa-masa yang seperti ini. Selamatkan, Hosea Adonai.
Kenapa demikian? Kita lanjutkan di sini ayat yang ke-12. Sebab, tolong sambung. Orang saleh telah habis. Sebab orang saleh telah habis. Ki gamar hasyid. Hasyid. Saleh terjemahannya saleh. Hasyid di sini adalah untuk menunjukkan orang yang menjadi utusan Tuhan. Berbicara tentang suara Tuhan. Itu orang saleh. Kalau kata saleh saja jadi jamanan, jadi jaminan. Saudara pergi saja di Jakarta di jalan apa itu saya lupa. Itu banyak sekali yang jual soto. Saleh kumis, ini kumis, semua pakai kumis di sana saudara. Jadi bukan itu yang dimaksudkan. Kata hasid di sini artinya untuk menunjukkan orang-orang pilihan, utusan Tuhan. Apa utusan Tuhan? Apa pilihan Tuhan? Orang yang selalu bersuara dengan suara Tuhan. Suara firman Tuhan. Tidak peduli dia diterima atau tidak. Menyakiti orang atau tidak. Itu orang saleh. Tapi memang saleh dekat dengan salah, saudaranya. Jadi pilih sekali. Orang saleh telah hilang. Orang yang berani bicara jujur sudah tidak ada lagi. Sebab dikatakan dengan jelas di situ, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak manusia. Kalau saya perhatikan sekarang ini memang kata setia itu sudah jauh sekali dari kehidupan manusia. Setia orang sekarang ini bisa diukur dengan uang. Sebesar apa uang? Seringkali kata setia itu diumpamakan wani piro. Saudara, saya heran di Indonesia pun terjadi kacau itu. Organisasi musyawarah, musyawarah, mufakat. Waduh, heran setelah musyawarah mesti jadi pecah. Mestinya musyawarah itu yang pecah jadi satu. Namanya saja rapat. Kalau rapat itu mestinya makin rapat. Makin dekat. Tapi setelah itu makin bubar. Nggak ngerti saya. Setiap setelah kongres. Kongres itu artinya nyokong dan beres. Kan begitu saudara. Ya mestinya kan begitu. Tapi heran. Semua mau kongres, mau musyawarah, mau konferensi, mau korwil, korwal, segala sesuatu. Semua pecah. Apa yang hilang di negeri ini? Setia. Kata setia memakai kata emunim. Emunim. Coba ucapkan. Oh, setia. Emunim. Sama kata itu hanya beda nada. Emunim. Coba ucapkan. Artinya percaya. Percaya emuna setia emunim. Coba ucapkan bersama. Percaya emunim setia. Akar katanya sama. Artinya orang yang setia itu adalah orang yang percaya. Orang yang bisa dipercaya. Tapi banyak orang mengaku orang percaya. Karakternya, tingkah lakunya tidak setia. Bagaimana dia bisa berkata aku percaya sementara dia tidak setia? Jangan jauh-jauh. Suami istri dulu. Suami istri dulu. Lebih banyak bubar dan sebagainya. Karena tidak ada kata apa? Setia. Akibat tidak setia, tidak ada kepercayaan. Kalau sudah tidak ada kepercayaan, apa yang bakal dibangun di atas ketidakpercayaan?
Jadi, saudara percaya Tuhan? Amin. Saya tanya sekali lagi, saudara percaya Tuhan? Saudara percaya Tuhan? Saudara setia dengan Tuhan? Alah. Jangan dulu, jangan so. Nih, kita lihat. Kesetiaan Yesus terbukti. Dia berikan nyawanya. Dia rela mati untuk menebus dosa saya dan saudara. Mari, ketika kita menerima perjamuan ini, inilah kesetiaan yang kekal. Semoga kita terima dengan percaya, supaya dalam diri kita tumbuh setia kepada Dia, kekal selama-lamanya. Amin. Dan melahirkan karakter kita, pribadi kita, sebagai orang yang setia. Katakan amin. Setia itu bukan artinya selingkuh tiada akhir, saudara. Setia itu betul-betul setia. Amin, saudara. Siapa? Ini penting sekali. Jadi ke gereja sama-sama, nyanyi sama-sama, percaya, 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 tapi tidak setia. Itu bukan emuna, bukan emonim. Itu maemuna. Saudara, emuna, emonim, emuna, emonim. Dua kata ini tidak bisa dipisahkan karena akar katanya satu. Emonim, emuna. Ucapkan lagi. Amin. Biarlah itu menjadi karakter kita. Beri kemuliaan bagi Dia. Amin. Luar biasa. Amin, saudara. Siapa tahu sudah ada yang sudah tidak setia. Itu gara-gara apa sebetulnya? Gara-gara BB itu. Banyak sekali selingkuh. Itu namanya bahaya sekali, saudara. Itu dosa modern. Saudara, ya. Suami ngebebein siapa, istri ngebebein siapa. Padahal duduk berhadap-hadapan, saudara. Lalu pakai password supaya tidak bisa saling buka satu dengan yang lain. Enggak di sini, di Jakarta. Jemaat yang saya pimpin, saya sindir seperti itu. Di sini enggak jarang. Dari situ. Ayat yang ketiga kita lanjutkan. Biarlah. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Kata dusta memakai kata show. 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 Yedab beru is et re'ehu. Satu dengan yang lain. Sesamanya. Yang aja ada dusta. Pala saya ingat, kayaknya ada judul lagu Tiada Dusta di antara kita, kan kita saudara. Tapi sekarang ini dusta satu dengan yang lain sudah jadi modelnya. Kita belum habis ingatan, di TV dia ngomong begini, janjinya begini, jadinya lain. Katanya hidup sederhana, tambah-tambah mobil mewah. Heran saya. Semua dusta. Dari bawah sampai atas semua penuh dengan dusta. Dan herannya di gereja pun. Jakarta. Iya. Orang mulai banyak berdusta. Hati-hati. Ayat ini menegur, mengingatkan kita. Kalau kita menjadi orang percaya, orang yang setia. Tiada dusta di antara kita, berkata jujur dan benar. Kenapa dia dusta? Ayat yang ketiga, mari kita lihat. Kenapa dia dusta? Perhatikan di sini, masih ayat ketiga. Mereka berkata dengan, tolong sambung, bibir yang manis dan hati yang bercabang. Sifat halakot. Sifat halakot, bibir yang manis, ya, belip, malip, belip, lef itu hati, belip, malip, yedab, beru, hati mereka bercabang.
Lain di mulut, lain di hati. Bahaya sekali. Saya ingat lagu yang sering dinyanyikan ibu saya kalau sedang menidurkan saya, sampai hafal saya. Ibarat air katanya di daun keladi. Ya, kalau tertumpa tercurah tiada bekas itu. Gitu. Jangan percaya mulut laki-laki. Berani sumpah tapi takut mati. Padahal aku anaknya laki-laki. Tapi pesan ibuku seperti itu. Jadi bagus sekali. Tertanam di saya dari kecil. Jadi nyanyikan lagu-lagu yang untuk anak tidur itu yang menenteramkan dan mendidik, membuat karakternya bagus. Jangan nyanyikan aku sih apa atuh. Enggak mendidik itu saudara ya. Iya. Dan kita terharu karena ada orang berkata aku sih apa atuh. Mestinya cari cowok yang aku sih apa-apa ada atuh. Nah itu. Saudara. Sudah sampai di situ dulu. Saudara. Dikatakan di sini, ya, saya ingin kembali lagi. Sifat halakot. Sifat halakot. Sifat halakot ini bibir yang manis. Ya, bukan bibir yang manis itu dalam arti bentuknya. Perkataan-perkataan yang menyenangkan orang yang mendengar. Bahasa yang paling populer, ABS. Asal bapak senang. Cari muka. Cari murka. Muka. Bukan murka, cari muka. Kenapa orang cari muka? Karena dia sudah tidak punya muka. Makanya dia cari muka. Sekarang ini banyak sekali orang ingin menyelamatkan dirinya, ingin posisi, ingin segala sesuatu. Semua berkata tidak benar. Selalu cari muka. Coba kita koreksi. Jangan lagi kita punya karakter seperti ini. Punya sifat seperti ini. Kita harus berani berkata, ya, ya, tidak, tidak. Saya tidak peduli itu. Karena itulah sampai saya ditahan 6 tahun dalam penjara. Saya tidak lupa. Masa saya harus capek-capek 6 tahun dalam penjara. Lalu sekarang jadi berubah. Tidak bisa. Ya. Dulu hanya perkataan-perkataan saya dimintai pertanggungan jawab. Benar enggak engkau begini? Saya lihat orang ditahan sekarang enak sekali. Ada remisi, ada bebas bersyarat. Jadi 6 tahun ya, jalaninnya baru 2 tahun setengah sudah bebas. 6 tahun. Saya 6 tahun jalan terus. Karena ditahan lebih lama. Dulu itu nahan seenaknya. Setahun, perpanjang setahun, perpanjang setahun. Sampai 5 tahun lebih. Hampir 6 tahun disidangkan. Bebas. Dihukum 6 tahun. Dipaskan. Tidak boleh naik banding. Nanti ditahan 5 tahun lagi. Berat saudara ya. Ya seperti itu. Dan ditanya hanya satu, apa sebab jadi Kristen? Hanya itu pertanyaan, apa sebab jadi Kristen? Lalu saya jawab, karena baca Alkitab. Baca Alkitab, iya. Ayat mana yang membuat mengubah engkau menjadi Kristen? Saya bilang Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Tuhan, firman itu adalah Tuhan. Ayatnya. Karena saya hanya satu-satunya boleh bawa Alkitab. Jadi saya sodorin ini Yohanes 1 ayat 1. Dia baca. Pada mulanya adalah firman. Dia baca. Setelah dia baca selesai, dia tanya saya. Saya enggak jadi Kristen. Jawab yang benar. Masuk akal. Kamu bilang gara-gara baca Alkitab. Barangkali ada yang membujuk kamu. Ada yang mengajak kamu. Mungkin ada pendeta, ada misionari. Saya bilang tidak ada. Dia tidak percaya. Tidak ada orang. Tidak ada yang berani dekat dengan saya.
Kalau enggak jadi Kristen, saya jadi ISIS sekarang. Saudara, saking fanatiknya, ya. Tidak ada orang yang mempengaruhi engkau, mengajak engkau, membujuk engkau, tidak ada, saya bilang. Hanya baca Alkitab, kau bisa berubah. Ya itulah, saya bilang. Kok saya baca, tidak jadi Kristen? Saya jawab juga, dalam pikiran saya, Tuhan kasih hikmat. Karena saya dipilih dan Bapak tidak. Alkitabnya dilemparkan ke muka saya. Oh iya, bersyukur kita yang dipilih oleh dia. Oh, dahsyat. Itu anugerah yang luar biasa. Padahal model-model kita seperti ini, hatinya bengkok-bengkok sana-sana sini, masih tetap dipilih oleh Tuhan. Oh, karena karunia-Nya, anugerah-Nya. Bersyukur kepada dia. Hidup kita ini tidak semua lurus, percayalah. Ya, hidup kita ini ada sisi gelap, sisi terang. Selalu semua orang ada sisi gelap, ada sisi terang. Kenapa hidup manusia itu tidak usah terlalu dirisaukan. Hidup itu selalu ada sisi gelapnya, sisi terang. Kenapa hidup manusia ada sisi gelap, sisi terang? Karena kita hidup di siang dan malam. Kita ada kan malam. Kalau malam terus Dracula berarti, saudara. Siang terus tanpa malam tidak mungkin. Jangan sesali, silakan saja. Yang penting jangan gelap terus. Bertobat. Amin.